Halo, assalamualaikum teman-teman. Sekarang saya sama Bi Ratna mau bikin mie golosor. Nah, ini bumbunya bawang putih, tomat, bawang merah, di asam, terus ini bakso, bakso kecil-kecil yang sudah dipotong-potong. Ini spesial nih, tuh lihat, ini ditungku. Rasanya pasti bakal lebih enak, lebih wangi. Kaki mecin, kira-kira 5 mg. Nah, ini terus kasih ladakunya biasanya. Nah, ini ladaku, teman-teman. Oseng-oseng dulu. Ini mie golosor, mie-nya udah beli tuh, udah ada disimpan di meja. Nah, terus kasih masako. Kita oseng dulu sampai wangi. Terus pakai gula putih. Nah, ini dari dapur Bi Ratna, teman-teman, sangat otentik. Nah, ini gula putih. Gula putih secukupnya saja diperkirakan, teman-teman. Nah, kurang lebih 1 sendok makan mungkin. Untuk menetralkan rasa. Nah, ini golosornya. Tuh, lihat. Ini udah matang. Siap diaduk nih golosornya. Wangi ini untuk makan siang. Nanti dikombinasi dengan ikan kecil-kecil. Nah, iya, nih golosornya langsung ditumpahkan saja, teman-teman. Diaduk-aduk sampai merata. Nah, lihat. Wow. Wangi, teman-teman. Udah wangi. Kasih naon tapi? Garam. Oh, ini kasih garam, teman-teman. Garam. Garam secukupnya. Mungkin 1 sendok teh. 1 sendok teh kurang. Nah, diaduk-aduk lagi. Oh, lihat, diaduk-aduk lagi. Ini kecapan. Selangkung, Bu Ratna enak tuh. Kecapan artinya? Hah? Kecapan. Sekali tanya. Kecapan kemari. Nya mau ambil di lemari. Nah, kecapnya pakai kecap ABC. Kita nggak di endorse ya, teman-teman. Kita pakai kecap ABC. Kasih kecap secukupnya. Sip. Sudah. Sudah jadi mantap. Itu kudu disayang namanya minyak. Jadi nggak usah pakai air, teman-teman. Jadi cukup dengan minyak. Nah, ini sudah matang, teman-teman, tuh mie golosornya. Kita lihat. Wow. Wangi, teman-teman. Oh. Wow. Oke, teman-teman, mungkin teman-teman di rumah ada yang mau nyoba. Begitulah resep cara membuat mie golosor ala Bi Ratna, Cisaga, Banjar, Jawa Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.